Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini reporter Tribun Banten sedang berada di kawasan wisata religi Banten Lama, dan ini kondisi makam di sekitar makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan berdasarkan hasil wawancara dari Wakil Ketua Kenaziran Banten Lama, Abah Haji TB Uci, bahwasannya makam utama Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak terendam banjir, dan ini terlihat ziarah sudah datang dan berziarah di dekat di makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan ini kondisi sekitar, dan selain itu juga kata Abah Haji TB Uci bahwasannya tempat ziarah kawasan Banten Lama tidak ditutup dan sudah bisa didatangi oleh para peziarah. Dan untuk para peziarah yang mau berziarah sudah diperkenankan untuk datang. Selain itu juga kondisi di sekitar juga sudah bersih. Sudah tidak ada lumut di sekitar sini, dan di sekitar payung-payung masjid juga sudah dibersihkan. Hanya saja terkendala air bersih saja, masih belum datang. Begitu Tribuners. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki waktu salat zuhur. Dan ini untuk lokasi di luarnya untuk Tribuners. Dan bisa dilihat ini kolam airnya. Dan kemungkinan warga untuk sholat masih menggunakan air ini.